don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan trales telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bamba, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Trales pengaman jendela sudah jadi. Saatnya pemasangan trales ini dari ukuran sebenarnya. Dari sisi bawah saya ambil 7 cm, dari atas juga saya ambil 7 cm. Model pemasangannya ini dari trales ukuran pas pada lokasi, sedangkan pengunciannya ada sepatu atau tapak dari sisi kanan dan kiri. Trales ini penahan atau penguncinya ada 4 buah. Model pemasangan yakni saya memakai baut Gibson dengan panjang 5 cm. Saya bur, saya kunci. Dari sepatu untuk dudukan trales ini ada 2 buah baut. Baut yang saya pakai, kenapa memakai baut Gibson, karena baut Gibson ini ujungnya runcing, tentulah tajam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengeburannya sangat mudah. Pada saat melakukan pengeburan, dari posisi sepatu saya ambil sisi asnya. Rata-rata kayu yang dipakai untuk kusen jendela yakni dengan lebar sekitar 6 atau 7 cm. Saya bagi dari asnya sekitar 3,5 cm. Model pemasangannya juga sangat mudah, dari sisi kanan atau dari kiri. Setelah itu saya ambil sisi as atau sisi tengahnya. Karena posisi bur tidak bisa keluar, sengaja bur saya keluar dulu. Setelah itu saya minta tolong dari teman untuk memasukkan colokan burnya. Model pemasangannya juga gampang, hanya memakai baut Gibson dengan panjang 5 cm dengan alat bur. Jadi tidak ada palu, tidak ada paku, tidak ada pemaluan, karena resikonya tinggi, karena dari trellis ini yakni penutupnya adalah kaca. Tentu resiko jika ada pemaluan atau memakai pada saat pemasangan bautnya memakai palu. Karena lokasinya sempit, sengaja pengaburan dari sisi luar. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan trales telah selesai. Alhamdulillah selesai untuk pemasangan trales. Dekat.